masjid yang besar terutama ya Allah. Pada sholat maghrib ini kita diminta oleh keluarga besar daripada Bapak Haji Sutio untuk mengadakan syukuran atas sembuhnya Bapak Haji Sutio yang beberapa hari yang lalu masuk rumah sakit, dan alhamdulillah pada saat ini beliau sudah ada di rumah. Mungkin karena kondisi dan keadaan pada hari ini dia belum sempat hadir di tengah-tengah kita, tapi insya Allah dalam beberapa hari ini beliau dapat beraktivitas kembali. Untuk itulah kita dimohon oleh keluarga besar Bapak Haji Sutio untuk bersama-sama bersyukur dengan keadaan beliau. Malam hari ini acara akan kita isi dengan yang pertama pembukaan, yang kedua ucapan terima kasih yang nanti secara langsung akan disampaikan oleh Ananda Ananda Mahfud Budi Prasetyo, yang ketiga pembacaan surat Yasin yang insya Allah nanti akan dihafal oleh yang Bapak Haji Mahfud Sarbudi Desa, dan yang keempat doa yang insya Allah akan dihafal yang terhormat Pak Dr. Des Sumbareng Muti. Untuk itu sebelum acara kita buka, marilah kita membaca bacaan kita belahannya waktu ini dalam malam sholat berfatihah. Amin. Pada yang terhormat Ananda Mahfud Budi Prasetyo untuk menyampaikan sebutannya mewakili orang tua kepada Ananda Mahfud sekarang. Dan seluruh umatnya hingga yaumil kiamat.
Jemaah Masjid Akbar yang kami muliakan, singkat kata dan padat cerita kami sampaikan di sini, saya beserta adik-adik, namun kami ini 5 bersaudara, 1 laki-laki, 4 perempuan, dan semuanya telah menikah. 4 perempuan ini semuanya di luar kota Palembang, di luar provinsi Sumatera Selatan. Jadi hanya 1 laki-laki yang bisa menjaga bapak dan ibu keluarga besar Sutiyo Mulyarjo. Adik-adik kami menitip salam kepada jemaah sekalian, dan saya juga mewakili keluarga besar Bapak Sutiyo mengucapkan ribuan terima kasih atas doanya, atas dukungannya, atas niatnya untuk kesembuhan Bapak kami Sutiyo Mulyarjo, atas ujian diberikan kepada beliau, kepada kami, yaitu serangan jantung tiba-tiba pada saat malam Sabtu singkat cerita, sehingga kami tidak menduga, tidak bisa diatasi, dibawa ke rumah sakit umum Muhammad Husni, tindakan langsung diberikan kemudahan Allah, langsung operasi. Dan alhamdulillah selama melalui masa kritis hari ini beliau sudah ada di rumah. Oleh karena itu kami keluarga besar dari Bapak Sutiyo mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya, yang tentunya tidak bisa kami balas, hanya Allah Subhanahu wa taala tentunya bisa membalas amal dan ibadah Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya, pembacaan surah Yasin ini juga kami peruntukkan bukan hanya untuk Bapak kami, tapi kepada seluruh guru-guru, seluruh ustaz dan ustazah dari Masjid Akbar ini. Bagaimana kita ketahui bahwa guru kami yang telah mendidik kami beberapa hari yang lalu telah mendahului kita, yaitu almarhum Bapak Dr. Andes Hasim Yahya. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita salamnya untuk banyakkan surah Yasin untuk kehara kita dan syukur. Semoga beliau sehatkan kepada kita, sehatkan Allah, dan disembuhkan dan disembuhkan dan kembali di Masjid Akbar. Marilah kita bacakan ini Al-Fatihah. Ila ruhi Al-Fatihah ila ruhi haji. Oh ya, oh Al-Fatihah. Oke, Al-Fatihah wa Yasin wa doa laniyani. Semoga syukur Sutiyo menjadi sahara jiwa zaman di rumah dunia wa dunia ila wa ruhiyah wa tamamil hinayah wa minggoyah wa tamamil imat islamah wa iman nabi sayyidina Muhammadin sallallahu sallam syukur Fatiha. Qala bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Rasulullah ya Rasulullah. Ila ruhi
Musdari bin Haji Muslim ila ruhi Sudati binti Haji Muslim ila ruhi Munandar bin Ronaldo ila ruhi Usman bin Ahmad Abbas ila ruhi Kuslim binti Ahmad Abbas ila ruhi Haji Hasan Yahya bin Yahya lima jita mana hauna risalabihim Allah firullahum wa irhamuhum wa syriyatan rahmati walidina walidihim khasah walil muslimin ammah wa ilan Nabi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam syurul Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Iya dan a'udhu wa iya dan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad.
Mari kita tutup acara.